Tas, 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 tas. Cuma emang kalau kalah jumlah tuh ngefek banget, guys. Atau kita naikin aja ya. Gue nggak pernah bohong, guys. Kalah jumlah tuh ngefek banget kalau lawan-lawan kayak gini. Dua. Eh, kepencet cuy. Gak apa-apa dah ya. Padahal aku pengen ke arah Ranger, guys. Cuma nggak apa-apa dah. Kita coba ke arah Wanwan. Emang kalau ke Wanwan tuh deket banget, guys. Nah, itu kan. Atau kita rubah aja nanti ya. Rubah deh, bisa. Bisa. Maksudnya aku ke Ranger aja. Soalnya emang paling enak, guys. Kalau ke Ranger itu attack speed-nya kalau ditambah 42% tuh tinggi banget gitu. Ya sebenarnya ke arah Wanwan oke lah. Boleh. Makanya aku agak takut ya. Ini flicker. Oke. Kalau ke Ranger tuh masih bisa banyak sih. Cuma kalau Kadia tuh agak susahnya tuh kita harus cari Sun atau yang lain. Kalau bagus bagus kalau bisa agak. Cuma emang agak susah gitu. Dengan kayak gini apakah kita bisa menang ya? Mau masuk. Kalah dong lawan, guys. Wanwan disuruh lawan Lance KO, guys. Apa dah? Ikhlas aku dah. Cuma aku lupa ya, sorry guys. Biasanya aku nggak taruh situ sih. Cuma mau coba aja, ternyata ada link-linkan. Sorry sorry. Ini awal-awal yang nggak fokus sih. Pria JKT pakai. Oh ini yang ngambil Lancer ya tadi ya. Berarti dia nggak mungkin ke Lancer ya. Wah, duh mana? Ini sebenarnya tuh kita disuruh kemana bos? Ya udah ya, ke Lancer aja ya. Mohon maaf untuk dia ya. Guys, soalnya emang paling nikmat guys kalau dapet Lancer ya. Oh bukan dia yang dapat. Masa iya sih? Udah lah ya, nggak usah bingung-bingung guys. Aku juga rada bingung gitu. Aduh, kayaknya kita kalah banyak sih guys. 600. Tas, tas, tas. Ya. 3 kan. Cuma nggak apa-apa, kita dapet Mia banyak nih. Kita gangguin guys, dia nggak mungkin B3 soalnya. Lancer, padahal ada Kadia ya. Aduh, sorry guys. Kayaknya kita ke arah Lancer dulu. Ini Lancer, harusnya agak berat ya ini ya, awalannya. Mending aku ke arah Kadia aja tadi ya. Kalau ke Kadia nih mungkin nggak banyak yang ganggu guys tuh. Semuanya pakai Mia. Asem, asem emang ya. Wah tergantung blessing aja sih ini. Kalau blessingnya ngawur sih agak takut aku guys beneran. Ini kalau blessingnya bener gitu ya misalnya ya. Udah San. Wah gak bisa sih lawan dia. Wah 73 coy. Dari mana kayak gini guys. 73 76. Waduh. Tapi ini dapat item bagus harusnya guys. Kalau nggak dapat Jilong atau siapa. Ini deh biar kecepatannya lebih bagus. Wah tapi ada Gord ya. Wah enak sih harusnya ya kalau kita pakai yang lain. Kenapa ambil Golden dulu bang? Soalnya nih kalau glow golden ini enak guys. Attack speed dulu. Ada si Freya JKT ini pakai kangkung guys. Cuma kalau kita attack speednya lebih kenceng enak sih. Aduh. Ini males banget dah lawan yang itemnya langsung kena kayak gini. Langsung nggak bisa ngapa-ngapain kita guys. Kalah lagi dah. Calon-calon kita guys.
Ini juga belum ulti musuhnya, guys. Ya, susah ya. Ya ampun, 60 guys, guys. Nggak ada yang bagus. Mianya juga udah sepi ya. Mantap. Kurang satu ya. Ntar. Satu siapa sih? Jangan Moskov sih, yang penting sih. Blessing lagi. Itu nggak mungkin guys kalau blessing lagi. Nggak ada nih, kita butuh Mia dua lagi ya. Mia tetap kita masukin guys soalnya. Tuh one-one-nya sepi banget, sepi banget. Yang main one-one dikit banget harusnya guys. Kita nggak jadi kesono soalnya. Ini harusnya menang dong, masa kalah? Kalah bos. Tuh attack speednya udah enak banget tuh. Tas. Yuk, nge-freeze dulu dong. Please lah, muntun. Ya ampun, bak. Apa sih ini? Nangis, guys. Elite. Wah, attack speed-nya sih agak gila ya kalau dikasih kayak gitu. Ini kita cari dulu deh. Terus harus nambahin apa yang kuat? Wah, itemnya guys. Felin Blade boleh deh. Gak apa-apa biar agak keras dikit. Kurang satu bentar. Nih soalnya kita nggak naik-naik makanya kalah mulu. Mantep. Ini dia ya. Udah jadi guys. Harusnya siap-siap. Wah, aku kayaknya cari si Silvana sama apa deh, lumayan kalau B3 ya. Udah lah ya, kita jadi guys, lawan Cindy. Menang siapa nih? Harusnya menang kita, dapat 40% guys soalnya. Nggak 30 lagi ya, oh gila guys. Cepet banget cuy. Wah ini beneran ya, kalau tadi dapat anti life steal sih, kangkung nangis guys. Beneran. Udah ya, berarti ini nambah-nambah yang kurang aja. Mungkin siapa lagi ya? Moskov nggak bisa dipakai guys soalnya. Moskov nggak bisa. Zilong masih bisa. Udah banyakin aja. Soalnya kan emang satu combo doang guys. Dulu ada pas, apa ya? Aku live streaming ada yang nggak tahu loh. Kenapa bang? Pasang satu combo bang? Padahal aku udah jelasin terus loh guys di live itu kan. Ya ini tuh nggak bisa ditambahin babang, soalnya emang satu combo ya, orang-orang nggak percaya guys. Ini kita termasuk hoki sih, tiba-tiba dikasih Mia satu apa ya, satu deret gitu ya, atau satu paket gitu. Beuh. Nah nangis sih kelarahan ya. Ini kalau kita tadi nggak kalah-kalah mulu sih, aku agak nyantai guys. Cuman kan awal-awal kita jelek banget guys. Wah ini Freya JKT ini bahaya banget sih. Butuh penet sih kita ya. Butuh penet guys. Butuh penet. Wah ada Haya. Haya sebenarnya bisa masuk sih. Soalnya tetap kalau si Alpha nggak ada blessing, itu kita bisa masukin. Aman. Waduh. Atau nanti aja guys, nanti aja. Oke. Wah. Nah ini guys, guys. Udah ada perusaknya ya. Rusak guys. Udah lah ya, abis ini kita jual dulu sih main sitar ya guys. Sumpah guys, udah rugi dapat main sitar cuy ya.
Udah. Sabar. Sekarang blessingnya nggak ke arah yang bagus gitu. Aduh, mencitar. Kita nggak bisa ambil yang bagus-bagus ini aja deh. Soalnya kita butuh penet ya, kalau lawan-lawan kangkung guys. Semoga aja menang sih ini. Tuh, padahal enak banget ya kalau ke arah Kadia guys. Harusnya gitu. Duh, mincitar. Udah carinya susah guys. Masa iya aku harus korbanin? Ah, mantap. Mincitar. Bagus banget loh padahal tuh. Berat banget ya cari tambahannya. Lawang Wayahe. Lawannya Astro, harusnya menang guys. Kalau lawan Astro, kita punya Pyenet soalnya. Tas, gila. Santai, Fanny nggak bisa guys. Fanny susah kalau lawan kayak gini. Soalnya dia terbang-terbangan ya. Wah, nice. Ini udah mulai ada tambahan. Sabar dulu. Kita tetap harus cari. Ya, kalau bisa B3 semuanya bagus ya. Ini semoga blessingannya jangan di dia guys, Silvana gitu. Ya kalau ke arah sini Alpha nggak masalah guys, kita bisa akalin ya. Kalau ke Silvana udah tetap harus jual, ada Jilong. Silvana. Oke ada yang suren. Aman aja kita guys kalau ada yang suren kayak itu. Ah, Yuk. Apakah kita bisa menang, guys? Tas, mantap. Masih menang ya. Soalnya tuh apa ya kalau attack speed tuh ya enak banget kalau kita kasih di sini gitu. Kalau 40% ya. Kenceng banget gitu kita, guys. Cuma ya itu minusnya tuh kita harus pilih-pilih hero, guys. Nggak harus gimana-gimana, cuma emang harus memilih hero sama blessing guys. Blessing blade guys, ini dia yang kita mau ya. Aku mau. Wah, kurang satu semua nih, agak bahaya nih beneran. Kalau di alpha nggak masalah aku guys blessingannya ya, mau di sini atau sini itu nggak masalah, cuma kalau beneran di sini agak kecewa sih aku guys beneran. Si Halbert lagi buat siapa ya? Ada mage nggak? Mage kosong ya. Si Halbert lagi boleh lah ya. Mirror boleh deh. Nanti kalau ada, please. Beneran coy, harus buang. Wah, kampretos. Yah, harus jual dong kita guys. Dia dua-duanya coy. Aman sih. Sayang banget guys. Sangat disayangkan ya. Aduh, aku udah buat lama banget loh coy. Sangat disayangkan ya. Kecewa aku guys. Dua blessing di situ coy. Moskov nggak bisa. Untung di sini ya. Berarti emang Haya nggak bisa dipakai. Pakai yang lain. Ah, sumpah guys, kecewa aku guys. Dua blessing soalnya. Aku udah ada firasat guys. Soalnya dari tadi tuh blessingnya itu mulu nih. Haya. Ah. Udah deh, cari lagi ya. Emang demen banget bang cari kayak gitu ya sebenarnya tuh. Nggak masalah guys, nggak mau cari dia, cuma menurut aku tuh kurang aja gitu kalau nggak ada Silvana ya. B3 guys. Cari dari nol udah rugi duit, rugi ngerol. Alamak, tetap kuat kok ini kok kalau dibilang kuat. Tas.
Cuma emang kalau kalah jumlah tuh ngefek banget, guys. Atau kita naikin aja ya. Gue nggak pernah bohong, guys. Kalah jumlah tuh ngefek banget kalau lawan-lawan kayak gini. Sangat disayangkan, guys. Firasat kita emang betul ya. Wah, mending aku tadi cloning dulu ya di sono ya. Ah, ini kesalahan kita sih, guys, beneran. Kesalahan kita sebenarnya. Harusnya aku cloning aja sih, nggak perlu hemat-hemat ya. Tapi ini dapat lagi sih. Harusnya ya. Aku jadiin biar B3 semua nih. Yang harga murah-murah. Aduh, malah dipindahin ke sono. Tapi nggak apa-apa sih. Aman-aman. Lah, meter bit. Ini sekarang di nerf ya? Oh iya, cuma 4 ya sekarang ya. Tapi nggak masalah sih, satu. Ya, ngefeknya sih ya lumayan sih ya. Berbanding lumayan. Wah, jadi strong banget ya ternyata ya. Tapi ini untungnya kita nggak ada orang yang pakai Zilong nih. Zilong QM bang. Wah, udah kelar nih. Mau secepat apa kayak gini tetap kalau ketemu Zilong, QM, Flicker udah. Kenceng banget soalnya attack speednya. Sabar ya, ini wah, kayak enak banget dah. Oke, dia mau ke arah mana nih? Ini kita ambil item pencuri aja ya. Pencuri. Zilong. Sorry. Ini kesalahan kita real bit. Oke, lawan what? Meletus. Yah, kena dong damage kita, guys. Sangat disayangkan, tapi dia juga hilang ya. Kenceng banget. Oh no ya ini ya. Hilang, guys. Wah, kayaknya kita nggak naik aja bisa menang nih. Emang boleh ya se-easy ini, guys? Ini sumpah lo lawannya soalnya rebutan Mia, guys. Ini termasuk game hoki ya. Gamenya tuh nggak terlalu berat, guys. Ya misalnya ini ada yang ke Haya, mungkin Hayanya banyak banget. Ke Fanny mungkin ya, ini banyak banget. Karena mereka rebutan Mia, guys. Mia yang kita udah ambil, guys. Pas kita catch red di bawah nak tadi ya. Ayo dong, please. Satu boss. Itu dong. Aku tetap mau 20. Jadi kita buang aja. Udah sih. Oke. Lawannya kangkung, guys. Nggak takut aku udah. Udah punya penet 2 biji, guys. Mau kangkung. Aman, bos. Ulang ya. Tinggal satu, guys. Waduh, tinggal satu juga. Oh, enggak. Oke. Oke ya. Udah nih berapa doang, guys? Slot berapa? Slot 6 ya. Emang berbahaya, guys. Nih combo ya. Cuma kalau jadi. Tapi jangan sampai B3, guys. B3 tuh agak takut-takut juga ya. Ya kadang dapat, kadang enggak gitu loh. Yang bikin takut tuh. Glowing one. Buat siapa? We all belong to where our hearts go. I shall always stand my ground. Glowing one. Mau B3 enggak? Beneran nih aku. Wah. Ini kok ada firasat aneh-aneh. Aduh, kurang, guys. Oh, nice. Masih bisa ya. Ini walaupun kita udah habis nih duit kita. Oke. Tas. Wah, dia punya pengecil bintang, bos. Tapi tetap kalah ya, harusnya. Wah, muskupnya jadi, cuy. Ini bahaya sih. Beneran. Kalah nggak? Wah, kalau seri sih agak unik ya. Oh, nggak bisa ternyata ya. Wan-wannya nggak bisa, bos. Oke. Lawannya kangkung ya, udah. Udah pasti menang, guys. Songong. Beneran, guys. Kalau kangkung udah mesti menang, guys. Aduh, Zilongnya malah mau jadi. Kita skip dulu ya. Ternyata yang jadi siapa? Sitar, guys.
Ini kan masih satu ya. Daripada bingung-bingung kan. Ya udah, incar Brody-nya aja, guys. Ini soalnya di kirinya tetap ada kangkungnya. Dia nyadar enggak sih, guys? Kalau sesama kangkung ya tetap jadinya kangkung gitu maksudnya tuh. Jadi dia walaupun Mia-nya kasih sono ya tetap XP-nya berkurang loh kalau lawan kita, guys. Tuh. Emang agak unik nih orangnya. Oke ya, se-easy gitu. Dengan combo lancer, guys. Ya, yang penting tuh hati-hati, guys. Bener. Gampang kok kombonya. Cuma ini termasuk game easy ya, soalnya lihat aja dari musuhnya rebutan Mia. Jadi ya enggak bisa tarung sih. Pokoknya ini game easy, guys. Rebutan Mia nih, enggak rebutan hero-hero mahal ya. Oke, segitu aja. Ini adalah permainan kita menggunakan Epa Tafnuf yang kena buff lumayan 46% attack speed ya, atau 40 berapa. Itu udah mendingan banget. Ini lumayan banget ya. Apalagi ini kurang rame sih. Kalau rame sih enak banget, guys. Oke, kita ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.